Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi semesta alam, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fenomena di zaman sekarang, ya di akhir zaman ini, banyak laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, bergaya lenggak-lenggok seperti unta yang ada di padang pasir. Dan bahkan ironisnya, ada tokoh atau ya disebut dengan oknum kiai tapi gayanya gaya banci. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya terhadap hal tersebut. Karena hal tersebut merupakan dosa besar. Karena sejatinya seorang laki-laki adalah yaitu pria yang jantan, bukan laki-laki yang tulang lunak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihatin nisa birrijal. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Karena seorang laki-laki dan seorang perempuan secara fitrah pun berbeda. Seorang laki-laki yang dia itu melindungi, seorang laki-laki itu perkasa, tapi seorang wanita yang dengan kelemah lembutannya, yang butuh dengan kemaha lembutan, maka dia harus dilindungi. Bukan sebaliknya, laki-laki malah gemulai. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum qala fa akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang bergaya seperti keperempuanan dan seorang perempuan yang bergaya berlenggak-lenggok seperti laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk dikeluarkan dari rumah-rumah kalian. Maka Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan si fulan dan Umar telah mengeluarkan si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Sejatinya seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki fitrah masing-masing yang Allah berikan dan Allah ciptakan, memiliki perbedaan. Walaupun hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia seorang hamba. Tetapi secara sifat dan secara kepribadian seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 36. Seorang laki-laki tidak sama seperti seorang perempuan. Oleh karena itu, barang siapa yang menyerupai sifat laki-laki tetapi dia sejatinya perempuan, maka dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan dosa besar. Oleh karena itu, harus waspada. Tidak boleh seorang laki-laki bertulang lunak. Atau sebaliknya, seorang wanita yang lemah lembut, tetapi
tulang keras. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laknat Allah akan menghampiri bagi seorang pria mirip banci. Seorang banci adalah penyakit yang dibenci, yang terjadi oleh para laki-laki yang berdandan menyerupai seorang wanita yang ori. Dan hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Ahmad, terlebih lagi, seorang banci tersebut terlibat dalam sebuah acara agama, maka hal ini sungguh terlarang. Jangan malah dikasih ruang, sebab di zaman Nabi saja, orang seperti ini justru disuruh keluarkan dari kota Madinah karena sebuah aib dan penyakit, tetapi di Konoha malah diustadkan. Sungguh akidah yang sulit. Kira-kira yang mengundang mereka dari golongan mana ya? Melambai seperti perempuan, Ustadz ini dikritik netizen. Di perempuan, Ustadz ini dikritik netizen. Video yang baru-baru viral diduga Ustadz Aak yang memang dikenal gaya ceramahnya seperti itu. Prarak Prero. Kadang-kadang yasinan, melok, tahlilan, manakiban, istighosa, khotil Quran. Tapi karo kanca senengane plerak, pencap, sledat, petotak, perengat, pecucah, kok apal, penggawean. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci, waria, dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci. Masuk ke Madinah. Allahu a'lam dari mana dia. Tapi jelas dalam riwayatnya dikatakan dia ada di Madinah. Dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suaranya ini kayak perempuan. Mengikuti-ikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, gak boleh tinggal di sini. Usir. Sampai dia sembuh baru dia masuk. Gak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka.